Ya. Dalam acara peresmian pengoperasian pelayaran kapal motor Ekspres Bahari 3B pada rute pelayaran Kepulauan Seribu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi dalam acara peresmian pengoperasian pelayaran kapal motor Ekspres Bahari 3B pada rute pelayaran Kepulauan Seribu. Para pejabat ekselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang kami hormati, Dirut PT Pelni beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk beserta jajaran serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam acara peresmian pelayaran perdana KM Bahari Ekspres 3B PT Pelni pada rute Kepulauan Seribu. Untuk tertib acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tadi sudah kita laksanakan bersama-sama. Yang kedua, pembukaan. Ketiga, sambutan PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Keempat, sambutan Menteri Perhubungan sekaligus peresmian. Kelima, pembacaan doa, dan keenam, penutup. PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Sumarsono kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi, Sekjen Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Bapak Sugiarto, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Bapak Tony, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Pelni Bapak Elvin Gundoro yang saya banggakan, Wali Kota Jakarta Utara yang juga turut hadir pada hari ini Pak Wahyu Haryadi, beserta seluruh jajaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Pak Andriansyah, jajaran Forkominda atau yang mewakili hadir pada pagi hari ini, saudara sekalian hadirin yang sangat berbahagia dan saya hormati. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak saudara, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat yang insya Allah tidak kurang satu apapun juga. Yang kedua, sudah barang tentu saya sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh masyarakat Jakarta mengucapkan terima kasih atas respon cepat yang tanggap akan situasi dari Kementerian Perhubungan, dari Bapak Menteri Perhubungan, yang kemudian pada hari ini kita sama-sama saksikan untuk acara peresmian pengoperasian pelayaran KM Ekspres Bahari 3B melalui PT Pelni pada rute Kepulauan Seribu. Sungguh ini merupakan sebuah langkah yang kami tunggu, karena sudah mimpinya masyarakat Jakarta khususnya Pulau Seribu yang ke depan akan menjadi destinasi wisata kelas internasional membutuhkan peningkatan sarana-prasarana yang semakin baik, aman dan nyaman. Saya yakin melalui langkah-langkah Menteri Perhubungan dengan PT Pelni pada rute Kepulauan Seribu ini tidak akan lebih meyakinkan masyarakat pengguna jasa pelayaran ke Pulau Seribu yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Menteri, kami laporkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi termasuk kategori daerah khusus. Ada 5 provinsi di Indonesia, salah satu diantaranya adalah DKI. Dengan kewenangan khusus inilah kami berterima kasih untuk pemberian kewenangan yang lebih besar mengelola Terminal A Pulau Gebang, karena sebenarnya Terminal A itu menjadi kewenangan daripada pusat, namun karena kepercayaan Bapak Menteri Perhubungan kita diberikan kewenangan untuk mengelola. Mudah-mudahan ini amanah bisa dilaksanakan. Yang kedua, di konteks pelabuhan, terutama pelabuhan Kepulauan Seribu, Muara Angke dan sekitarnya, kami juga izinkan mohon melalui forum yang terhormat ini untuk kita bersama-sama menangani. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap apabila diberikan kepercayaan untuk bersama-sama ikut bersama Kementerian Perhubungan membenahi manajemen pelabuhan dan pelayanan publik di kawasan Muara Angke dan sekitarnya. Kami siap untuk menerima petunjuk dan arahan lebih lanjut. Pembiayaan untuk pembenahan manajemen kami tidak ada masalah, kami semua siap. Apabila ini langkah-langkah setelah peresmian yang dilakukan dengan dokumen yang jelas, sekali lagi kami siap untuk mengoperasionalkan. Yang terakhir, kepada PT Pelni khususnya, sehingga itu kami punya pasukan, juga punya staf di bawah yang sekiranya kami sadar bahwa kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayaran lebih banyak di Kementerian Perhubungan. Karena itu di tingkat SDM dari Kementerian Dinas Perhubungan kami memang terbatas. Karena itu melalui forum yang terhormat ini sekiranya dimungkinkan kami juga ingin memperoleh peningkatan kapasitas kemampuan SDM dalam ikut bersama-sama Menteri Perhubungan mengelola semua lintas perhubungan khususnya perhubungan laut. Demikian apa yang saya sampaikan, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rakyat DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas budi baik dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Bapak Budi Karya Sumadi beserta jajarannya, dan telah memberikan dukungan peningkatan sarana prasarana untuk pelayaran di Kepulauan Seribu dengan kondisi yang lebih baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Perhubungan sekaligus peresmian pengoperasian pelayaran KM Ekspres Bahari PT Pelni yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan klakson kapal KM Ekspres Bahari. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Bapak PLT Gubernur DKI. Yang terhormat Bupati Kepulauan Seribu atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Yang terhormat Bapak Kapolres Tanjung Priok. Yang terhormat Kapolda Jakarta Utara, Pak Sekjen, Pak Dirjen Perhubungan, dan Bu Eli, Wati, serta Bapak Ibu sekalian, Dirut Pelni dan para hadirin yang saya hormati, juga para penumpang yang akan hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa hadir dalam suatu hikmah, dalam suatu amanah Tuhan pada kita, bahwasanya adalah wajib kita sebagai abdi negara untuk mengabdikan kita, khususnya untuk rakyat banyak. Pada dasarnya kebutuhan transportasi di Jakarta begitu banyak, begitu masif, Dan oleh karenanya, dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, menjadi hikmah kita. Kita diingatkan Tuhan bahwa ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak PLT Gubernur. Pertama kali kita akan membuat suatu komunikasi, dan dalam pikiran kami KSOP Kaliadem itu akan kita serahkan pengelolaannya semua kepada DKI. Dalam hal safety kita akan didik tenaga-tenaga dari DKI, dan kewenangan itu bisa kita limpahkan. Karena dengan kewenangan yang mendua saat ini membuat DKI ragu-ragu, padahal DKI kemampuan finansialnya luar biasa, kemampuan SDM-nya juga luar biasa, tinggal kita memberikan kompetensi kepada DKI. Saya yakin bisa, dan kita targetkan dalam waktu yang tidak lama, Pak Dirjen, saya targetkan dalam waktu 1 bulan, kita BKO-kan tim safety kita, dan itu full di bawah DKI. Perhubungan tentunya tidak tinggal diam berkaitan dengan sarana, ya. Jadi prasarana saya minta DKI untuk mengimprove Kaliadem itu lebih nyaman supaya semua golongan masyarakat itu mau ke sana, termasuk aksesibilitasnya. Dalam hal kehadiran ASDP dan Pelni adalah pembina. Apa yang dilakukan saat ini adalah suatu benchmarking baru, di mana ada suatu level of security, level of safety, dan level of service baru, dan ini akan kita berikan pembelajaran bagi saudara-saudara kita yang mengelola pelayanan rakyat. Hal yang kedua adalah berkaitan dengan pelayanan rakyat. Pak Dirjen, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu Eselon 1 dan yang lain, kita berkewajiban untuk mengembangkan pelayanan rakyat. Pelayanan rakyat adalah hak hidup masyarakat banyak. Banyak sekali saudara-saudara kita berusaha di pelayanan rakyat. Banyak sekali saudara-saudara kita menggunakan pelayanan rakyat. Oleh karenanya, kami juga akan melakukan satu reformasi berkaitan pelayanan rakyat dengan cara-cara yang lebih mementingkan kepentingan rakyat, dan DKI mohon izin Pak Gubernur, kita jadikan pilot project yang pertama kali. Kita tahu ini usahanya tidak mudah, tapi DKI bisa buat MRT, bisa buat LRT, bisa buat kapal, ini bukan masalah yang susah. Jadi marilah kita lakukan upaya pengembangan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang begitu responsif, mendukung juga semua jajarannya. Pak Disub ini aktif sekali, terima kasih Pak Andri, dan juga Pak Kapolres, terima kasih kami didukung pada saat di Kaliadem, luar biasa dukungannya. ANKT terima kasih, juga Kang Harbar yang mendukung kita pada saat melakukan suatu penyelesaian di situ. Hari ini nanti kita ada kapal yang akan kita resmikan. Inilah satu tanda kick off kita melakukan. Di hari-hari mendatang, Pelni dan ASDP akan menambahkan 4-6 kapal, dan ini saya harapkan jangan berlangsung lama. Saya tugaskan kepada Pelni dan ASDP, tentunya bersama dengan teman-teman perhubungan, untuk merangkul teman-teman ojek yang sudah ada di sana untuk kita berikan pelatihan-pelatihan. Kemarin Pak Dirjen sudah ke sana dan melakukan pelatihan, ternyata apabila kita secara konsisten melakukan suatu level of security, level of safety, mereka akan ikut. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan awareness, memberikan dukungan, tentunya juga memberikan support secara material. Saya yakin apa yang dirilis hari ini akan memberikan suatu makna bagi kita semuanya, memberikan makna untuk Jakarta dan untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk berkenan menembol sirine sebagai tanda peresmian pengoperasian kapal motor Ekspres 3B. peresmian pengoperasian pelayanan kapal motor Ekspres Bahari 3B yang akan dioperasikan oleh PT Pelni pada rute pelayanan Kepulauan Seribu. Kapal ini akan berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Tidung, yang jaraknya kira 2 km, dan kita akan dalam waktu 1 jam 10 menit. Alat-alat keselamatannya ada atas kapal. Untuk para penumpang, life jacket sudah tersedia di atas kursi masing-masing. Bisa dilihat, bisa digunakan. Jumlah penumpang sekitar 200 orang. Life jacket ada 258 buah. Terima kasih Pak, ini baru nyaman kita ini Pak. Iya mantap, kapal yang begini nih. Ya, jadi kita senang Pak, berjalan-jalan terus. Ya, istilahnya kerja Pak. Oh iya. Ya, cuma sering sama ibu istri kalau lagi break. Terima kasih. Ya Pak. Nanti akan Pak Gubernur akan bikin gini semua. Ya, gitu Pak, baru ini mantap itu. Ya, ya, makasih Pak. Ucapkan sekali lagi selamat datang. Pak Budi. Bergabung bersama kami. Itu Pak Bupati Pulau Seribu tuh. Selamat datang. Nanti aku kesini lagi ya. Kalau solar itu harus itu ya. Dan ini sudah safety solar. Di sana live kalau dalam kapal. Kalau yang kapal-kapal yang itu memang harus pakai. Ini peraturannya peragaan pakai atas. Kita ngapung. Yang ngapung bukan ini ya Pak. Ini. Kita mau lagi demonstrasi penggunaan life jacket. Kalau standar solar disiapin di sini, tapi ininya disiapin di rumah. Iya. Ini kan rumit ya. Ini kalau waktunya urusan. Kalau yang sekarang yang resleting, Pak. Oh, iya ini yang kalau dia punya kami sudah otomatis yang ceklekkan. Wush. Ini biasanya 2 kali aja udah cukup. Jadi belakang aja. Ini sendiri ini. Pak RT Pak, gambar dulu. Pak Buyung harus ngawal ini kalau ada. Oh iya harus. Pak Buyung bisa berenang dia berempat ya. Bawa kita berempat ya. Iya deh. Pak ini sudah naik semua. Ini sebetulnya terima kasih atas informasinya. Yang baru 30-an. Kalau yang bekas ini 13-an boleh. Iya, Pak. Mari bersama-sama doa selesai. Terima kasih. Di sana lagi. Kayaknya di sana siapa? Ada Pak itunya kapten. Ini Mas. Aku tidak bilangnya sedikit. Dari 15 menit. Iya. Jadi ikan pasir itu di sana ikan apa? Oke, jangan dihitung ya. Oke. Jauh dari. Oke Pak. Mas Juli yang hitung ya. Nama-namanya. Berapa jumlah udah? Bentar. Kita juga sama semua petugas Pak. Tenang aja Pak. Oh ya, kamu ya. Iya. Putih. Oh iya, bisa nggak? Nggak ngerti kan? Barang ini. Satu. Pelanggaran nih. Wah, untung aja ada Pak RT, kalau nggak diceburi nih. Aduh iya. Ini. Nggak apa-apa, kita bisa ngopi. Ya, dah. Nanti ya, jalan aja dulu. Pala. Siap. Pak, tangguh. Pak, dari sana Pak. Oke.